Halo teman-teman, ini namanya Bapak Rijoto. Nah, kemarin kan ada yang tanya, Bapak Rijoto yang diterima kok masih keras, tidak seperti yang ada di video yang empuk dan berair di dalamnya. Jadi Pak Rijoto yang sudah empuk dan berair itu Pak Rijoto yang matang, yang sudah masak di pohon. Kalau yang dikonsumsi untuk promil itu biasanya yang seperti ini, yang masih separuh ya, mendekati tua gitu ya. Ini masih keras, warnanya seperti ini, hijau. Kalau yang masih muda banget itu biasanya seperti ini tuh masih muda banget, rasanya cenderung asam. Kalau yang seperti ini, rasanya cenderung sepet, tapi ada asam-asamnya gitu, tapi lebih banyak sepetnya. Oke, terima kasih.